Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya teman-teman kita kembali lagi bersama live di Caster Tridaya setelah beberapa minggu kita vakum karena kita sudah sedang membuat konsep-konsep dan tema-tema yang fresh gitu ya. Seperti hari ini, sore ini kita akan menyampaikan materi yang fresh gitu ya, yang pasti akan membantu kalian semua gitu, mulai dari SD, SMP sampai SMA gitu ya. Nah, acara kali ini itu adalah tips berhitung cepat. Jadi pasti bakal kepake banget ya, kapanpun dan dimanapun. Nah, nanti yang akan menyampaikan materinya yaitu Westar di sebelah aku. Tapi nanti kita kenalan dulu sama aku. Nama aku Rakan, aku kelas 10 IPA SMA Tridaya Tunas Bangsa. Dan ya, nanti kita akan berbincang-bincang tentang clue-nya adalah matematika gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Bestar di sebelah aku setelah yang Siap. satu ini. Kembali lagi setelah tadi ada iklan sebentar ya, kita akan bincang-bincang. Sekarang kita akan bincang-bincang tentang matematika. Namun sebelum itu kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita pada sore hari ini yang sangat ganteng gitu ya. Silakan, Mister. Oke, thank you Rakan. Hi Tidir, salam kenal. Nama saya Mister Yana. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMA Tridaya Tunas Mas. Kenal ya? Ya, jadi namanya yang nanti akan memberikan materi itu adalah Mister Yana gitu ya. Nah, kita akan bincang-bincang dulu nih sebelum masuk ke materi ya kan. Kita akan bincang-bincang kenapa ya kalau di mata siswa itu matematika itu dianggap sulit, Mister. Oh iya benar. Lihat di medsos-medsos sih kebanyakan memang anak-anak menganggap matematika sukar itu ketika mereka menginjak jenjang SMA ya. Sebenarnya kalau jenjang SD SMP masih banyak anak-anak yang suka matematika ya, atau enggak istilahnya mereka itu sering bilang matematika sulit ketika aljabar sudah menyerang ya gitu. Padahal mah ya cuma sih sulit, cuman tetap ada triknya ya. Itu yang bilang sulit berarti memang belum tahu trik atau enggak belum ketemu sama metode dan guru yang tepat sih sebenarnya. Oke. Okay. Menurut Rakan, Rakan termasuk yang mana nih? Masuk yang suka atau masuk yang enggak? Ya kalau aku sih tengah-tengah, misalnya nggak suka juga gitu. Soalnya waktu SD aku itu suka matematika. Pas SMP kelas 7 masih suka, tapi pas kelas 8
ganti guru, gurunya nggak enak, itu aku mulai nggak suka nih sama matematika. Ya. Okay. Jadi mungkin juga matematika tidak disukai sama siswa-siswa karena metode pembelajarannya mungkin ya, atau metode mengajar gurunya ya. Iya, mungkin sih Iya. mesti pasti banyak faktor sih, mungkin ya salah satunya tadi itu mungkin tidak cocok sama gurunya ya. Bukan berarti gurunya kan Ya. jelek ngajarnya ya, tapi memang metodenya belum cocok. Terus memang biasanya kan dia matematika itu berkaitan ya. Biasanya kalau materi sebelumnya nggak bisa, nanti materi selanjutnya akan kesulitan sih. Betul. Sebenarnya intinya mah tinggal kita berusaha aja ya. Matematika emang sulit, tapi sulit itu adalah seninya gitu. Ketika kita bisa mengerjakan yang sulit, sebenarnya nanti ada kepuasan tersendiri dalam menyelesaikannya gitu. Nah, gimana nih? Ada tips nggak dari Mister gimana biar mengerjakan matematika itu tidak sulit? Okay. Pertama sih harus paham konsep dulu ya. Sebenarnya mah berhitung berhitung itu tidak terlalu dibutuhkan ya sebenarnya. Kan kalau SD gitu tuh cepet-cepet ngitung biar cepet pulang kan. Nah, sebenarnya nggak terlalu kayak gitu juga. Yang penting logika kita saling menyambung ya, untuk memecahkan masalah. Intinya kan matematika itu adalah memecahkan masalah ya, mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika logika kita nyambung, konsep satu dengan konsep yang lain nyambung, sebenarnya insya Allah ngerjain matematikanya gampang ya. Tipsnya adalah jangan gampang menyerah intinya ya. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya yang udah sulit dikit ah udah nyerah, padahal banyak cara untuk menyelesaikannya. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya, mau ke teman, mau apalagi sekarang media sosial sudah banyak memberikan wadah ya untuk kita belajar matematika gitu. Yang selanjutnya adalah kenali atau enggak kenali diri, dan kenali tipsnya untuk mengerjakan itu dengan mudah. Jadi jangan mempersulit ya. Intinya kalau ada soal matematika, jangan dibikin sulit, jangan dibikin pusing dulu. Cari cara yang paling gampang untuk menyelesaikan. Oke, terima kasih ya Mister atas trik dan tipsnya gitu ya. Nah, selanjutnya kalian belum tahu kan kalau Mister Yana ini bisa ngelawak. Enggak bisa tuh ya. Terpaksa. Cuman bisa gitu ya. Bisa membuat kita tertawa di kelas itu ya. Nah, kita nanti akan ketawa-ketawa ya sesudah yang satu ini. Keren ya, kayak aku aja gimana? Seru sekali bisa bermain, bernyanyi, menari-menari bersama teman-teman di sekolah. Seru banget, apalagi saat mereka banyak-banyak, itu seru banget, mantap. Pokoknya seru banget, bisa bermain bola bareng, bisa lompat bareng, kejar-kejaran, pokoknya banyak banget. Wah, seru banget kalau itu, pokoknya serunya yang tadinya mereka nggak suka jadi suka bahasa Indonesia. Di sekolah Tridaya itu kalau buat aku unpredictable banget, karena tiap tahun pasti ketemu sama murid-murid yang berbeda. Seru banget sih kalau misalnya nih di pelajaran fisika anak-anak lagi pada bingung, kemudian bertanya, terus akhirnya dimengerti. Nah, itu seru banget sih.
deket banget lah. Kalau misalnya diumpamain kayak gula dan semut, tau kan? Kalau bahasa Sundanya aku tuh kayak digembrom sireum. Kayak gini, sedekat Ata dan Aurel. Deket nggak? Deket nggak? Ya deket lah, masa enggak? Seperti ikatan cinta seorang sahabat. Deket banget sampai pernah diajakin curhat di luar sekolah. Jangan bilang-bilang ya. Sedekat hatiku dan hatimu. Deket banget kalau ibarat atom nih, gitu kan, foton dan neutron. Tapi ketika ngeliat senyum mereka, terus mereka juga gemes-gemes banget, jadi aku lupa deh sama marah aku kayak gimana. Bukan marah kali ya, lebih ketegas. Pernah, tapi terobati kok kalau anak-anaknya udah mulai ngerti sama pelajarannya. Marah? Pernah, tapi marah-marah manja gitu. Kalau itu pernah dong, tapi gak lama kok, bentaran juga baikan lagi. Sering banget sih, tapi ya tetap sayang sih. Gak butuh banyak waktu lama untuk membuat mereka jatuh cinta padaku. Kayaknya pada pandangan pertama deh, soalnya wajah aku selalu mengalihkan dunia mereka. Tidak butuh waktu lama. Sebentar aja sih. Wah, kayaknya cepet banget nih. Nggak tahu tiba-tiba langsung suka aja sama mereka. Sehari juga kayaknya bisa deh bikin mereka jatuh cinta sama aku. Soalnya aku lovable banget. Seperti aliran fluida, perlahan tapi pasti. Big love. In my heart. Kalau misalnya lagu Andra and the Backbone, tau gak sih yang judulnya Sempurna Terpesona? SPI di mata aku, wow. Oh, abis. Gak ada duanya deh. Oke, terima kasih ya yang masih stay sama kita di sini. Kita sekarang selanjutnya kita akan lucu-lucuan dulu gitu ya. Kita akan ice breaking dulu sama Miss Riana gitu ya. Gimana Miss Riana? Oke. Sebenarnya saya nggak nyiapin ice breaking. Ya, kalau di kelas memang karena suasana kelasnya harus rame gitu. Jadi biasanya kita kalau di Tridaya ice breaking dulu nih sebelum belajar. Istilahnya kalau saya bilang pemanasan, padahal bikin anak makin panas ya. Oke, kita adu gombal aja deh kayaknya nih. Ya, boleh kalian tahu bahwa Rakan ini adalah ketua dari tim badminton ya. Badminton Tridaya. Coba kita cek nih gimana nih kalau anak badminton kalau ngegombalin orang gitu ya. Nah, dulu deh kita mulai ya. Kan katanya anak-anak IPA tuh cupu ya. Kalau dulu bilangnya anak-anak IPA tuh cupu, cakaku, crunchy. Emang iya sih. Nah, coba kita cerita sedikit ya. Bisa nggak sih anak IPA ngegombal ya misalkan. Nah, anak matematika itu keren loh sebenarnya ya. Nah, yang sulit aja dijabarin, yang sulit aja dibuktiin, apalagi kalau cuma ngebuktiin perasaan aku ke kamu. Hey guys, kalau aku sih nggak ada ya gombalan. Cuman aku mau merekomendasikan aja kepada cewek-cewek di luar sana. Oke. Kalau mau pacaran itu sama anak badminton. Wah, kenapa? Karena pasti dijagain. Kalau ada yang ganggu pasti ditangki. Oke. Okay. Siapa yang menang kira-kira? Oke, nanti kalau boleh di vote ya di kolom komentar. Oke. Okay? Oke lah, gitu aja. Nah, gimana? Kita mau langsung mulai aja? Oh, boleh, boleh. Oke. Okay. Nah hari ini insya Allah kita akan bahas mengenai materi, oh maaf ya yang tadi mau muntah silahkan muntah dulu. Nah, kita mulai ke materi ya. Nah hari ini insya Allah kita akan belajar 3 materi ya. Yang pertama ada jarimatika perkalian, yang kedua nanti akan ada bentuk perkalian 2 digit, yang ketiga nanti kita belajar perkalian 3 digit. Yang pertama dulu. Sebenarnya yang pertama mungkin kalian udah dapat di SD ya, cuman kadang suka lupa atau enggak ya. Kalau yang masih ingat nanti biar diingetin sama mister.
Nah, ini jari matika perkalian dari 6 sampai 10. Nah, sebelum belajar bareng kita, sebelum belajar bareng kita, teman-teman harus pastikan dulu hafal dari perkalian 1 sampai 5 ya. Oh ya, nah, harus hafal dulu. Nah, kita mulai ya. Oke, rekan juga berarti nanti kita belajar bareng. Nah, yang pertama, kita sepakati dulu. Lambang bilangannya diganti sama jari ya. Jadi, ini lambang 6. Ya, ini 6, yang ini 7. Oke, Mister ulangin. Ini 8. Ini saya nggak bisa, ini 9 ya, ini 9, jadi 4 jari keangkat, yang ini 10 gitu, jadi ini 10, ini 10 gitu ya. Jadi nanti perkalian 6 nya kayak gini, misalkan kalau kita mau ngaliin 6, 6 dan 7, nah berarti gini ngaliinnya. Oke, misalkan sekarang Mister contohin dulu, kalau Mister mau kaliin 8 kali 7, Mister boleh ketuker nggak? Boleh, sama aja, yang penting 1, 8, yang 1. Pertama, jari yang berdiri ini melambangkan angka 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi jari yang berdiri itu dijumlahin nanti satu jarinya 10. Nah, jari yang nutup, nah ini yang nutup ya. Jari yang nutup ini dikaliin. Nah, gitu kan, ini 3 ya. Nah, ini 2 ya. Jadi nanti 3 kali 2 dijumlahin ya. Jadi kita ulangin ya. Jadi ini 8 dikali 7. 10. 20, 30, 40, 50. Yang ininya kali 2 ya. 3 kali 2, 6. Jadi 8 kali 7, 50. Paham ya? Easy banget ya. Kalau kata keponakan saya mah easy peasy apa? Lemon squeezy ya. Kayak gitu ya. Emang gampang banget. Oke, kita coba sekali lagi dah. Misalkan Mister mau 8 deh. Dikaliin 8 ya. 8 kali 8. Berarti gini ya, teman-teman ya. Ya boleh yang di rumah diikutin ya. Berarti 8 kali 8 yang berdirinya 3 ya. Berarti kita jumlahin. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke, yang tertutupnya 2 kali 2 kan? Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Ntar jadi nanti jawabannya 8 kali 8, 64. Oke, gampang ya? Oke, coba nih Mister Rakan. Mister Rakan. Coba nih Bang Rakan. Gimana? Mau coba Bang Rakan? Boleh. Oke. Kita coba, misalkan kita tes ya, apakah kecepatan bermain bulu tangkisnya seimbang dengan kecepatan berhitungnya? Oke, kita coba Rakan, Mister mau 8 kali 6. 8 kali 6. Oke. Di sini gimana? Ada 4 yang berdiri ya, berarti oke. 1, 2, 3, 4, 40. Terus di sininya 4 dikali 2, berarti 8. Berarti... 48. Oh, pintar. Oke, nice. Gitu ya teman-teman ya. Gampang kan? Udah keinget ya materi SD-nya ini kalau nggak salah. Oke, nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyain di kolom komentar ya. Nah, sekarang untuk sesi pertama sampai situ dulu. Gimana? Oke, jadi sesudah ini kita akan ada materi ya untuk selanjutnya. Yaitu perkalian 2 digit. Oke. Itu pasti akan membantu kita semua ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Caster Trader.
Oke, okay, kali ini di samping aku bukan Miss Riana lagi ya. Karena sekarang ini akan disampaikan dulu informasi tentang Sekolah Tridaya oleh Mr. Hadi. Silakan, Mr. Oke, terima kasih banyak rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun kalian berada. Perkenalkan, Mr. adalah Mr. Hadi. Sekolah SMP Tridaya Tunas Bangsa. Kali ini Mr. akan memberikan informasi buat kalian tentang event terdekat di Sekolah Tridaya. Oke, event terdekat di Sekolah Tridaya itu adalah Bunkasai. Apa itu Bunkasai? Bunkasai itu adalah festival karya dan pentas kreasi seni siswa-siswi Indonesia, ya. Nah, jadi di event ini adik-adik yang sekolah dimanapun se-Indonesia ya bisa mendaftarkan diri untuk ikut berbagai macam perlombaan ya. Ada lomba apa aja? Ada 4 lomba yang kita adakan di kegiatan Bunkasai tahun ini, yaitu lomba cover lagu, kemudian mat competition, kemudian ada juga lomba menggambar dan mewarnai, dan English Speech Contest. Ada 4 lomba itu yang mulai dibuka di tanggal 23 Oktober sampai 15 November. Oke, untuk Bunkasai kali ini kita mengambil tema Gen P. Apa itu Gen P? Gen P itu adalah generasi prestasi. Karena Mister yakin adik-adik dimanapun berada memiliki potensi untuk berprestasi. Oke, itu paling informasi yang ingin Mister sampaikan untuk adik-adik semuanya. Oke, terima kasih Mister atas informasinya. Namun kayaknya belum spesifik nih ya informasinya. Nanti akan ada informasi lanjutan, berarti jangan kemana-mana. Kita akan lanjut dengan Mister Riana setelah satu ini. Oke. Oke, kita lanjut saja Mister langsung. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke materi 2 ya teman-teman. Siap. Oke, teman-teman tadi ada info ya, dicatat baik-baik ya. Kemungkinan ini infonya bagus banget ya buat teman-teman semua. Nah, kita lanjut materi. Hari ini materi keduanya adalah perkalian 2 digit ya teman-teman. Nah, insya Allah kita bahasnya salah satu alternatif sih. Sebenarnya kan teman-teman udah belajar dulu waktu SD ya. Waktu SD perkalian yang digeserin ya, digeserin satu digit. Nah, Mister kasih alternatif salah satu cara perkalian 2 digit ya, alternatif lain gitu. Oke. Jadi yang mau belajar siapin alat tulisnya, terutama kertas sama pulpen ya, atau enggak mau pensil juga boleh. Oke. Kita mulai dari perkalian 2 digitnya. Yuk, kita mulai ya. Sip. Nah, di layar itu sudah ada bentuk perkalian 32 ya dikalikan dengan 54. Pertama, teman-teman sediakan 3 slot ya. Jadi 3 slot untuk nanti hasil perkalian ini. Slot 1, slot 2, slot 3. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, paham ya? Udah ngasih 3 slot, pertama ingetin dulu bahwa di slot yang terakhir atau slot ketiga ini hanya boleh diisi 1 digit saja atau 1 angka ya. 1 digit atau 1 angka. Oke, pun sama kayak slot kedua. Nah, yang slot kedua pun hanya boleh diisi 1 digit. Nah, oke ya. Tapi untuk slot pertama ini, nah, yang pertama ini boleh diisi atau harus diisi 2 digit. Nah, oke ya. Sampai sini kebayang dulu, oke. Nah, yuk, kita mulai. Yang pertama, ada satuan dikalikan dengan satuan. Jadi ini satuan kalikan dengan satuan. Nah, gini ya. Di situ ada angka 2 dikalikan dengan 4. Berarti nanti jadi berapa? 8. Oke, okay, nice. Pintar. Lanjut. Setelah itu kita punya puluhan sama puluhan. Puluhan sama puluhan kita kaliin juga. Tapi jangan langsung disimpan. 3 kali 5 simpan dulu di atas ya, karena nanti ini akan dijumlahin nanti bentuknya. Oke, okay, paham ya? Oke, okay, lanjut.
Nah, terus gimana ngisi tengahnya, Mister? Nah, ngisi tengahnya itu perkalian dekat sama dekat, ya, jauh sama jauh, atau dalam sama dalam, luar sama luar, dalam dalam, luar luar, gitu ya. Jadi kita kaliin 2 kali 5 10 ya. Terus 3 kali 4 12. Nah, dijumlahin teman-teman ya. Kita jumlahin. 10 tambah 12 ya 22 dong. Nah, gitu ya. 22. Nah, masukin ke tengah, tapi ingat yang tengah kan boleh diisinya satu digit aja. Berarti isi sama satuannya aja, simpen yang 2. Nah, yang puluhannya simpen buat si 5. Oke, paham sampai situ? Ah, sip, tinggal jumlahin ke bawah. Jadi 15 tambah 2 17. Nah, gitu ya. Bayang ya? Gampang lah. Kalau kata teman-teman Tridaima ini mah bercanda aja gitu. Jadi ini nanti kita jawabannya 17 atau 1720. Paham ya? Oke, pasti ada pertanyaan gimana kalau si angka satuannya bentuknya 2 juga? Berarti sama kayak tadi ya. Kita coba soal yang nomor 2. Yo, kita coba dulu. Pertama, teman-teman boleh sambil bareng ya ngerjainnya. 23 kali 24 berarti sediakan 3 digit. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo, terus tadi gimana, Cena? Ya, betul ya. Satuan kali satuan dulu. Oke. Okay. 3 kali 4 ya, berarti 12. Nah, karena 2, jadi simpennya 2 dulu. Nah, satunya simpen dulu di sini, di tengah. Paham ya? Lanjut, tadi satuan-satuan, sekarang puluhan dengan puluhan. Oke, okay. 2 kali 2. Oke, okay. 2 kali 2-nya 4. Sama ya, kayak tadi, simpen dulu di atas. Oke, okay. Baru ngisi yang tengah. Dalam, dalam, ya, 3 kali 2, 6. Luar, luar. Nah, 4 kali 2, 8. Nah, si satu ini kemana, Mister? Dijumlahin sama yang ini. Gitu, kita jumlahin ya. Jadi 8 tambah 6 14, 14 tambah 1 15, betul nggak? Oke, yang kalian simpen itu 5 aja, berarti kayak tadi simpen si 5. Nah, si satunya masukin ke simpen. Paham ya? Oke, tinggal dijumlahin dah. 1 tambah 4 5 juga, gitu ya. Jadi kesimpulannya jawabannya berapa? 552 gitu teman-teman. Gampang kan? Nah ya, gampang. Oke, gimana kalau kita coba satu angka teman-teman ngerjain dan kita cek Bang Rakan juga ya. Hari ini Rakan dites terus ya. Oke, kita coba ya soal nomor 3. Yuk, gimana teman-teman ngerjain di rumah, sekarang kita cek Rakan ngerjain di sini juga. Rakan mau saya bantuin? Oke, boleh. Gimana, okay. Rakan? Ketemu jawabannya? Belum. Oke, okay. Masih dicek dulu. Bah, dicek lagi soalnya. Oke, sudah Rakan? Berapa jawabannya? Coba. Teman-teman. Berapa ya? Berapa? Berapa ya? Aduh. 2108. Wih, sama nggak teman-teman yang di rumah? Jawabannya? Oke, mudah-mudahan sama ya. Benar nggak? Kita cek apa nggak bisa? Oh, kita cek aja ya bareng-bareng. Yuk. Oke, kita cek ya.
Jawaban teman-teman sama Bang Rakan sama nggak nih? Yuk, kita bikin 3 slot dulu. Biasa, kita kaliin ya pelan-pelan. 4 kali 2 ya, jadi 8. Oke, 3 kali 6 berarti 18. Nice, yang tengahnya kita kaliin sama tadi. 6 kali 4, 24. 3 kali 2, 6. Ya, kalau jumlahin 30 ya. Berarti simpelnya angka berapa? Angka 0 ya. 0 kesiniin 3. Nah, 18 tambah 3 21 ya. Sip. Weh, betul ya. Jawaban pengerahan ini benar ya. Bagus ya. Semoga teman-teman juga sama ya hasilnya. 2108. Sip. Nah, seperti itu ya perkalian 2 digit ya. Jadi hanya alternatif nanti buat teman-teman kalau dalam ujian ya. Karena sebenarnya kan kalau berhitung cepat, kalau ada kalkulator gimana ya, pasti ada pertanyaan kayak gitu ya. Ya udah we pakai kalkulator. Iya, kalau di kehidupan sehari-hari ya. Tapi kebanyakan ujian kan dia tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi perhitungan cepat ini pasti diperlukan gitu ya. Nah, gimana Bang Rakan? Ada secercah-secercah harapan enggak kalau menghitungnya kayak gini? Ya, mungkin bisa ya. Kan setiap orang beda-beda gitu. Iya, betul-betul. Jadi mungkin ada yang lebih enak pakai cara ini, ada yang biasanya. Oke, ada yang pakai cara biasa. Oke, seperti itu ya. Ya udah, gimana? Lanjut apa dulu ini? Oke, kita selanjutnya akan memberikan informasi lagi ya, melanjutkan informasi yang tadi pertama disampaikan setelah yang satu ini. Oke, kali ini Mr. Hadi akan menyampaikan informasi lagi tentang sekolah Tridaya. Silakan, Mr. Oke, terima kasih lagi untuk Rakan. Wow, tadi luar biasa ya. Ini Rakan udah mencoba mengimplementasikan rumus cepat dalam berhitung. Sekarang kita akan informasi lagi tentang Bunkasai. Kalau tadi Mr. sampaikan, informasikan bahwa Bunkasai ini akan adalah kegiatan tahunan dari Sekolah Tridaya, open house-nya Sekolah Tridaya untuk Indonesia, di mana di dalamnya ada 4 lomba. Nah, sekarang Mr. akan informasikan detail dari lomba itu. Misalkan, lomba itu untuk jenjang apa saja, kah? SD, SMP, atau SMA, atau PGTK. Nah, coba kita lihat. Yang pertama adalah lomba cover lagu. Lomba cover lagu itu diikuti mulai dari PGTK, SD ya, kemudian juga ada SMP dan SMA. Kalau SMP SMA di satu kategori kan. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 3 dikategorisasikannya dengan PGTK. Kelas 4 dan kelas sampai kelas 6 itu adalah kategori tengah. Itu untuk cover lagu. Pengumpulan pendaftaran dan pengumpulan kontennya dilakukan 23 Oktober sampai 15 November. Semuanya sama ya untuk lomba-lomba. Kemudian untuk math competition. Math competition ini untuk kategori SD kelas 4 sampai kelas 6, itu kategori pertama, dan kategori kedua adalah SMP kelas 7 sampai kelas 9. Itu math competition, pendaftarannya juga sama di 23 Oktober sampai 15 November. Lomba yang ketiga adalah lomba English Speech Contest. Ini diikuti oleh kategori kelas 4 sampai 6 SD, kemudian SMP kelas 7 sampai 9, dan kategori yang ketiga ini baru SMA. Nah, di sini ada SMA kelas 10 sampai kelas 12 untuk English Speech Contest. Dan yang terakhir untuk adik-adik kita yang lucu-lucu, ini lomba menggambar dan mewarnai. Ini khusus untuk PGTK dan SD kelas bawah, atau SD kelas 1 sampai kelas 3. Itu dua kategori saja. Semuanya sama, pendaftarannya 23 Oktober sampai 15 November. Nah, itu lomba-lombanya. Terakhir, selain lomba, karena ini adalah open house,
maka kita pun di sekolah Tridaya, khususnya SMP dan SMA Tridaya Tunas Bangsa yang sekarang sudah memiliki dua angkatan, satunya adalah rekan kelas 10. Nah, kita akan membuka pameran atau membuka galeri pameran sekolah SMP SMA Tridaya. Nah, di situ juga akan diperlihatkan karya-karya siswa-siswi Tridaya SMP maupun SMA. Nah, kalau penasaran, boleh adik-adik ikuti untuk yang SD maupun yang SMP ya. Pengen tahu, pengen lihat, boleh. Itu akan ada kegiatan field trip-nya untuk melihat pameran sekolah Tridaya tersebut di tanggal 12 dan 13 November ya. Nah, kalau untuk 12 itu khusus untuk siswa alumni nih Tridaya ya. Nah, khusus dulu untuk siswa Tridaya. Dan kalau adik-adik yang di luar sekolah di luar Tridaya, itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 November hari Sabtu. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12. Pokoknya akan ada seru-seruan, banyak surprise, misalnya banyak door prize-nya juga. Untuk melihat pameran siswa SMP dan SMA Tridaya Tunas Bangsa. Oke, itu aja yang Mister sampaikan untuk kali ini. Oke. Terima kasih, rekan. Siap. Terima kasih Mister atas informasinya. Semoga kalian tertarik ya. Dan kita akan kembali lagi ke Mister Yana setelah yang satu ini. Oke. Oke, kembali lagi bersama Mr. Yana. Sekarang kita akan melakukan tips berhitung cepat yang 3 digit. Oke, langsung saja Mister. Siap, thank you Raka. Iya, teman-teman. Tadi ada info yang menarik ya. Oke, yang tertarik. Pasti tertarik ya, teman-teman. Catat tanggalnya dan ikuti ya, tentunya ya. Karena pasti banyak-banyak event seru ya di Bunkasa Tridaya ini. Oke, nah. Kita lanjut lagi ke materi hari ini, materi terakhir ya, ke materi perkalian 3 digit ya, tapi bentuknya bentuk khusus nih, tipsnya di bentuk khusus ya. Kenapa bentuk khusus? Enggak yang kayak tadi, kalau yang tadi kan berlaku untuk semua, kalau yang ini hanya berlaku untuk yang tengahnya 0 aja. Gimana? Untuk yang bentuk-bentuknya lainnya, nanti bisa teman-teman cari sendiri ya. Sekarang kita coba dulu yang bentuk khusus nih, ketika angka tengahnya 0. Jadi 3 digit ketika angka tengahnya 0. Nah, gimana ya tipsnya? Yuk, kita mulai ya. Yang pertama, kayak tadi, ketika ada bentuk kali kayak gini, teman-teman sediakan dulu 3 slot. Nah, 3 slot kayak gini ya. Oke. Beda sama yang tadi, yang ini tiap slot diisi 2 digit ya. Tiap slot isi 2 digit. Nah, 2 angka berarti ya, teman-teman ya, isinya. Kita coba ya. Pertama, yang harus dikalikan adalah satuan sama satuan ya. Satuan kali satuan. Nah, simpelnya langsung di sini ya. 6 dikali 2 12. Simpan di sini. Oke. Lanjut. Terus yang ini berarti ratusan dikali ratusan ya. 3 dikali 5 ya. 3 kali 5 berapa teman-teman? Oke. 15. Ya, paham ya? Sip. Gimana sekarang cara mengisi tengahnya? Nah, cara mengisi tengahnya gini tipsnya. Si 502 diisi lagi ya. 502. Nah, kayak gini. Kita kaliin silang ya. Kita kaliin silang. Jadi kayak gini. 3-nya dikaliin 2 6. Oke. 6-nya dikaliin 5. Ah, 30 ya. Sip ya. Nanti dijumlahin sama si 6-nya. Misal ulangin. 3-nya dikaliin 2, 6. 6-nya dikali 5, 30. Dijumlahin. Jadi 36. Nah, gampang kan? Ini mah langsung aja. Berarti jawabannya segini, teman-teman ya. Jadi 1, 5, 3, 6, 12 ya, atau 1.500 salah, 10.000 ya. 15.312 ya.
nih uangnya banyak jadi mister nggak pernah tegang sebanyak ini. Nggak, oke. Nah, paham ya? Easy banget ya yang ini. Kita coba satu lagi dah. Ya, yang satu lagi. Yuk. Sama kayak tadi, isi apa dulu? 3 slot ya. Kita SK aja ya. Oke, kita isi 3 slot dulu kayak gini. Pertama, satuan kali satuan, 3 kali 2. Nah, 6 ya. Mister gimana? Itu kan cuma 6. Kan harusnya 2 digit. Nah, tambahin 0 aja. Jadi 06. Nah, paham ya? Jadi yang ketika perkaliannya cuma 1 digit, langsung 06. Nah, langsung yang ratusannya 9 kali 4 ya. 9 kali 4 berarti 36. Wes, pintar ya. Yuk, ngisi yang tengahnya tadi gimana? Tulis lagi 902-nya. Nanti kita kaliin silang ya. 4 dikali 2, nah 8. 3 dikali 9, 27. Jangan lupa dijumlahin ya. 27 tambah 8. Ya, betul. Oh, biasanya gitu ya kalau di kelas. 27 tambah 8 berarti 35. Oh, udah deh. Easy ya, gampang banget. Jadi nanti langsung jawabannya 363506. Paham nggak, teman-teman? Oke, untuk ngecek kepemahaman kalian atau pemahaman kalian, kita coba satu soal ya, bareng rakan lagi. Aduh, rakan hari ini terus. Oke, kita coba ya satu soal yang dikerjain sama teman-teman bareng. Mangga, ini soalnya ya, boleh dicoba bareng-bareng. Waktunya jangan lama. Berapa menit? 1 menit cukup? Oke lah, 3 menit lah. Oke. Ayo, perlu di ini loh, nggak jangan ya? Kalau dikasih semangat malah pusing. Berapa balakan beres? Cepat banget ya. Berapa jawabannya? 18, 39, 20. Sama nggak teman-teman yang di rumah? Beda. Sama ya. Balakan udah beda. Kita coba ya. Kita coba sama nggak ya? Pertama bikin 3 slot. Oke. Langsung kaliin ya. 4 kali 5. Iya, betul, 20. Terus yang ratusan 3 kali 6, 18. Oke, yang tadi 605, kita kaliin silang. 3 kali 5, 15. 6 kali 4, 24. Oke, 24 ditambah 15, berarti 39. Rakan lo deg-degan, aduh takut salah. Nggak ya, bener ya, alhamdulillah. Sip, jadi jawabannya 18, 39, 20. Segitu ya teman-teman ya. Sama? Sama yang di rumah? Oke, pasti sama ya. Nah, segitu sih tipsnya teman-teman ya. Jadi ini salah satu alternatif teman-teman nanti untuk menghitung saat ujian ya gitu. Mister, kenapa aku mau masih lama? Nah, karena mungkin masih terpaku sama cara biasa ya. Jadi kalau nanti ini hanya sebagai alternatif aja gitu. Teman-teman bisa cari lebih banyak ya, banyak tips and trick menghitung cepat di internet ya, tentunya di buku dan di sumber-sumber yang lain ya. Mister juga ini dapat dari berbagai sumber gitu. Gimana rekan, menurut rekan nih? Oke. Kalau kayak gini ngitungnya ya bisa lah nanti dipakai pas ulangan atau apa gitu ya. Ya, kalau ulangannya perkalian atau ya, kalau bukan perkalian. Oke, tapi kan perkalian pasti ngebantu di pelajaran-pelajaran matematika ya, karena banyak gitu. Ya. Oke, setelah ini apa dulu? Oke, setelah ini kita ya, tadi kita sudah belajar tips berhitung cepat dengan Miss Riana. Itu juga bisa menjadi alternatif buat kalian ya, buat nanti ketika ulangan atau apapun. Dan ya, semoga itu membantu kalian dan menambah ilmu dan wawasan kalian gitu ya. Terus sekian dari aku, rekan, dan juga Mister Riana. Sampai ketemu lagi mungkin di kesempatan yang lain ya. Siap. Ayo. Jangan lupa di follow Instagram Caster Tridaya di @caster.tridaya. Jangan lupa juga di like, di komen apa yang kurang, dan di subscribe jangan lupa ya, dinyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi live selanjutnya. Biar ting ting ting. Betul. Ya. Oke, berarti.
kita tutup aja ya. Mungkin ya, makasih Bang Rakan kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dadah. Dadah teman-teman. Rakan, terima kasih.